berat bang, jadi berat kalau bisa. Nafsu banget ya gue sama dia. Bel kenapa Bel? Iya bang. Kenapa? Pak Parto. Terbiasa sekali orang. Main-main gini-gini pak. Apa ini? Sulap. Sulap gimana? Sulap. Hipnotis. Dia hipnotis, pintar banget dia. Emang lu kehipnotis? Dijauhin bang orang kalau enggak kita dibikin macam-macam sama beliau buat ngangkat gitu. Mas juga Bel kemana Bel? Nanti sini dulu. Mau kemana? Ini ngambil kopi berat banget. Angkat Bel, angkat. Kenapa Bel? Ada batu apa gimana juga? Kalau bisa angkat, lu cium tangan ya. Langsung silakan kalau bisa. Cepet, ini cewek nih, angkat cepet ya. Cepet saya mas, saya kasih cepet. Cepet nih, bener. Ada dulu mah duitnya. Ada. Lu mau minum susah amat sih. Berat, jadi berat. Kalau bisa. Nah itu bisa. Jago. Keren ya. Ini belajar di mana? Bensin. Wah, harus bensin 1, 2, 3. Coba. Bensin diminum. Gimana, Bel? Mato, muntah-muntah. Itu mau muntah tuh, Mas. Kasihan, Mas. Bensin, Pak Haji. Pertama, Pertalat kayaknya nih, baunya. Jangan main macam-macam, bro. Ini keadaan banyak banget orang, loh. Keadaan banyak banget. Tapi kalau bisa jauhin Pak Mato. Nanti kan kalau kebakar kan, stasiun TV nggak ada lagi, Pak Mato. Nah, itu lo megang apa itu? Biasa, masker. Coba giniin masker lo. Kenapa? Gini aja. Ini 250 kilo itu. Kok bisa berat lagi? Ini gimana ini? Hei, aku berat banget ini. Tangan ketinggian. Ayo. Bisa lepas tuh. Bisa, Bel. Bisa nih, Bang. Ini gak bisa nih, Bang. Mas, kegencet tangannya. Tangannya busuk, kegencet. Itu saya lima. Tiup. Tiga kali. Kok ditiup bisa? Gimana itu, Bang? Ngapain, Bel? Udah ngapa-ngapain, Pak? Enggak, ngapain barusan? Nggak tahu, Bang. Ngapain sama Bapak? Lu sadar nggak barusan? Sadar kenapa ya, Pak? Oh, lu nggak tahu berarti ya? Kopi tuh minum tuh? Kopi mah belum. Tadi bensin. Masa bensin? Iya. Tadi bensin loh. Masa bensin belum? Iya. Bensin. Oh, jadi hipnotis sama Parto. Tadi nggak ingat? Oh, nggak ingat. Tadi itu hipnotis sama Parto. Tuh, orangnya lagi wawancara. Saya Rauto, yang ingin menarik pajak untuk saksikan foto di video.
Lihat, Parto lagi ngapain. Tuh, Parto lagi ngapain. Gue wawancara, Pak. Itu siapa cewek? Ibu sutradara. Sutradara. Ebel saya. Stand up komedi. Suara tiga. Bensin, minum bensin. Masa bensin nih, air kopi. Bapak ibu ini bisa bercanda juga ternyata. Nah lo datang lagi lo. Katanya nggak ada bensin, motor jelas-jelas ini. Mana bel? Ini lo nyari korek. Sih gue bilangin. Gue ngeliat cewek yang sebelah kiri ya. Lihat sebelah kiri, sebelah kiri. Lu nafsu banget ngeliat dia sama dia. Satu, dua, tiga, ngapain? Ngapain lu buka celana? Ngapain? Ini kalau buka celana, saya juga tahu harga diri. Bu, saya juga tahu harga diri. Bu, saya juga tahu harga diri. Lu buka celana tadi. Lu nafsu. Nafsu sih, saya juga punya istri, Pak Parto, saya iya, iya. Tapi lu tadi nafsu. Gak ada, Pak. Oh. Oh, tanya istrinya itu. Istrinya apa? Ternyata emang itu istri. Ada show Senin. Lu ngapain di sini? Ada show. Ini show enggak ada. Enggak ada show. Senin doang mau ngobrol apa? Cepat duit. Udah lu balik, udah balik. Siapa Bel? Istri saya Pak Batu. Enggak apa-apa nyusul ke sini, Mas. Ya makanya ini saya juga. Ya enggak apa-apa lah. Kompornis. Bel, emang itu bini lu, Bel? Kok dia enggak bilang-bilang sama lu datang kemari? Saya juga enggak tahu, Mas. Tadi WhatsAppan lagi ada kerjaan masalah sepatu. Ah. Satu. Katanya lu sendiri ke sini bilang sama gua. Ya, saya juga enggak tahu tadi masalah sepatu, ngurusin sepatu. Ah. Udah saya kerja sama Mas Sule ya, namanya Mas Sule. Ah. Tiba-tiba datang ke sini. Ya gitu deh. Sekarang gue mau sulap nih, gue mau sulap. Eh, Bel, 1, 2, 3, 6 ngapain? Pantri. Dompet. Ini ya. Dompet lo hilang, Bel. Wis, jago sulap. Mas Pato jago sulap. Gue masukin dulu tas dia. Di tas lo ada, coba. Dompetnya gue pindahin ke tas. Emang matre nih ibu. Ibu-ibu ini. Ini lupa siapa ya? Wih. Oh, magic. Bisa gitu ya, Bel ya? Minta diajarin, minta diajarin. Wow, ini Bang Billy nih. Gua DM gak dibalas-balas nih Bang Billy nih. Nih, orangnya nih. Sibuk banget ini. Aku DM enggak dibalas-balas nih. Aduh. Dia minta diajarin sulap. Ah, oke. Okay. Dompet lo. Iya, sulap. Berarti begitu gua tutupin dalam pandangan lo dompetnya akan hilang. Enggak ada gua juga. Bro. Luar biasa. Kemana, Bel? Dompetnya kemana? Ya, saya juga enggak tahu. Enggak enggak mungkin di situ enggak ada. Hilang, diambil goib itu. Lihat lagi. Begitu gue tutupin lagi dompetnya ada. Wih. Legend of M. Master tuh. Master of the magic. Master lu. Beneran hilang tadi? Hilang, Pak. Hilang. Coba. Begitu lu pegang, coba lu pegang. Dompet ini akan terbang menurut lu berasa lu akan terbang ke bawah besar keluarga. Wih. 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 Woi. Woi. 1 2 3 0. Hebat ya, Bel ya? Hebat. Bisa terbang itu. Oh, jarang. Oke, saksikan. Ngapain? Ngapain? Marah, marah. Iya tahu, saya tahu. Cuman kalau dia ada syuting jangan di sini dong, tolong kamera yang ini. Iya, karena saya tahu nih ada rame-rame gini. Harusnya kan saya ikut juga.
Jangan di sini kan lagi. Ada lagi. Corona tolong eh, corona. Bubar semuanya, bubar. Lu kenapa, Ben? Orang lagi mau syuting lu usir-usir. Mau oh, saya ngusir, Pak. Lu usir tadi lu. Bukan begitu, Pak Haji. Udah, tidur lu. Saksikan foto TV. Enggak, sama gua enggak tembus. Sama gua enggak.